Oke, kali ini datang customer pulang kampung dari Jogja, kemudian dia datang dan juga pengen potong rambut dan juga ingin merapikan rambutnya yang kering, kusam, dan kusut. Ini adalah tampilan rambut sebelumnya dengan stylingnya. Kemudian kita proses aja langsung, dan ini adalah motornya yang pulang langsung dari sana. Masih keren, motor tahun kekinian ya, sambil nyantai dia merokok, mendengarkan musik. Kemudian ini adalah hasil dari after natural bonding. Jadi pelurusan rambut tapi hasilnya natural, tidak terlalu kaku-kaku banget. Dan kemudian kita akan melakukan treatment selanjutnya, yaitu pemangkasan rambut supaya hasilnya maksimal dengan karakter wajah dan juga karakter rambutnya. Tetapi customer ini request, pengennya rambutnya tuh dipotong seperti Korea hairstyle gitu, coma hair to block atau curtain hair gitu. Oke, dan ini adalah hasil potongannya, yaitu coma hair, yang dengan ciri khasnya yaitu bentuk coma atau melengkung di bagian depan. Dan akan nampak lebih trendy lagi kalau pakai clay atau pakai hair butter untuk rambut dan jenis potongan rambut seperti ini. Dan bagaimana menurut kalian, apakah customer satu ini cocok dengan hairstyle seperti ini?